50.000 dari Onik Adi, pesan, iya gua Onik Adi benaran. 50.000 dari Onik Adi, pesan, iya gua Onik Adi benaran. 50.000 dari Onik Adi, pesan, iya gua Onik Adi benaran. Guys, buat kalian yang mau joki murah bisa langsung WhatsApp ke nomor ini guys ya. Dan buat kalian yang mau top up diamond murah, langsung aja ke rojasa.com guys ya, oke? Dan buat kalian yang mau pakai jasa titip pos akun, kalian bisa langsung ke rojasmarket.mlbb di Instagram atau di website kita www.rojasmarket.com guys ya. Oke guys, di sini gua mau kerjain Beacon ya. Dia lagi live. Guys, gua akan kerjain si Beacon nih pakai nama Onik Adi gitu ya. Kita tanya gimana kabarnya gitu ya. Kita sawar dulu ya guys ya ke dia ya. Kita sawar 50.000 dulu guys. Gua sawarnya lewat handphone ya karena pembayaran lewat OVO gitu. Jadi harus lewat handphone gitu ya. Bentar ya. Kita bantu atas dulu guys, bantu. Gua sawar dulu guys. Eh, apa ini? Waduh. Oke. Kita sawar 50.000. Ngeblok jalan di situ ya, kurang ajar. Hai Ken, gimana kabar lu? Aduh. Kita ini hyper gaming. Sehat-sehat ya gitu. Kita nyamar jadi Onik Adi gitu guys ya. Oke. Aduh harus isi email lagi, ketahuan kayaknya. Kita lihat reaksi Beacon gimana ya. Oke, udah gua bayar ya. Udah gua transfer guys, 50.000 ke Beacon langsung ya. Dari Onik Adi gitu. Ini ya. Nih, nih, nih. Gua bilangin kalian ini. Kalau gua udah pakai Eudora guys. Tuh, tuh. 10 kill tuh udah minimal aja dari Onik Adi. Hai Ken, gimana sehat? Sehat, 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 bro. Gimana kabarmu Onik Adi yang terhormat? Gue baik dulu, gue baik dulu, gue oke, ini si Beacon udah jawab. Kita tanya apa lagi ya? Waduh, mati dong gue. Waduh, anak anjing. Oh, dia ditangkap nih. Anjing bisa diputer gitu, gue kontak. Aduh, peler, peler. Kenapa dia bisa puterin gue di sini? Udah gue itu. Gue sawar lagi guys ke Beacon ya. Anjing, betah-betah gua ga ada flicker, langsung disamperin gua guys. Kurang ajar ya. Aduh anjing, emang ga boleh sombong, asu. Gua sahur lagi ya. Oke, cepet. Mantap, semangat terus Ken, kapan-kapan kopdar. Ga salah itu hayak gitu guys. Kapan kita kopdar gitu ya. Sabar. Laudenya juga lumayan bebas ya. Sabar ya. Ini banyak nge-kill tapi gak kaya guys. Mantap, semangat terus Ken. Kapan kita kopdar gitu? Kapan-kapan ke GH dong gitu ya. Oke, santai. Kapan-kapan main ke GH dong gitu ya. Jilongnya kaya banget cok, gak logis. Gua udah tadi pada nge-kill jilongnya lo guys. Sabar, gua udah sawar guys. Sekarang 30.000. Kita turunin dulu ya. Fasing gitu, gue liat-liat si Claudinya. 30.000. Sosok fasing gitu dia. Mati lagi nih. Kalau lawannya udah jelas Jilong ya guys ya. Dari Uyeye, pesan, kentut minimal mandilah asur. Udah gue sawar guys. 30.000 ya. Sabar, wah ini. Gue nyerang si Barat sesi gak berkurang apa dia guys. Dari Onik Adi, pesan, mantap. Semangat terus Ken. Kapan kita kopdar? Kapan-kapan main ke GH dong. Gak berkurang apa dia guys. 30.000 dari Onik Adi. Pesan, mantap. Semangat terus Ken. Kapan kita kopdar? Kapan-kapan main ke GH dong. Anjay, main ke GH gak berani. Si Beacon nih gasang guys ya guys. Bangsat, bangsat. Aduh, cocok gak kelihatan segala jadi bus. Si Beacon langsung bingung guys ya. Guys, tengah guys, ini lagi rame banget, cok. Ini lu pada malah gak ada yang defend, anjir aneh banget. Si Beacon langsung bingung guys, disawar sama Onik Adi gitu ya. Guys, tahu gak kenapa gue pakai nama Onik Adi guys ya? Karena si Beacon kemarin habis ngerayain apa namanya ya? Yang dibikin nasi kuning gitu. Atas Acil Out gitu ya. Tapi si Acil ini ganti nama jadi Onik gitu. Jadi gue sawar pakai nama Onik Adi sekarang ya. Gue sawar dulu ya.
definisi semangat live-nya ya, gitu ya. Jadi seakan-akan akil hasil sematin dia gitu. Alah ini cok bisa-bisa guys. Udah ada, gue sawar lagi. Gue sawar lagi. Jilongnya juga udah mau jadi, jilongnya main kritikal ya guys ya. Aduh cok salah target gue bangsat. Dia namanya kok Klo ya. Oke, dapet. Nice, mati dua ya guys ya. Nice. Udah, gue sawar lagi guys. Tadi gue cok yang skill berapanya. Ini kok gak dapat poin ya guys ya. Udah gue sawar ya, pakai nama unik tadi ya. Dan musuhnya tanpa banyak bacot udah langsung dapat Lord dari UYY. Lu ngapain main clock player? Oh. Ya main clock lah kontol kalau main Eudora biar ngeburst. Punya gue belum masuk ya dari unik tadi ya. Dari unik tadi belum masuk guys. Tapi kita kalau ngomongin late game sih. Kalau ngomongin late game. Oh, udah masuk. Dari buset Onyx Adi lagi nih bos. Mantap kali Onyx Adi punya Cecil tadi. Buset Onyx Adi lagi nih bos. Mantap kali Onyx Adi. Makasih Onyx Adi. Anda itu bernama Onyx Adi ya guys. Gue gak kuat cok. Kita pikir ada kita pikir ya. Adi benar guys, ada yang komen gitu. Itu kalau kata bisa clear lordnya guys. Bisa clear gak sih guys? Aduh gila cok, sumpah kocak banget. Eh jangan kalah dulu cok. Ada bangsat. Sekali tusuk sama jilongnya semuanya mati guys. Gila lo, baratnya tuh tai. Cacat banget cok, langsung end lo. Eh langsung end lo. Cacat banget sumpah. Gila 10 menit end guys. Si bikin sama emosi lo. Siapa sih ngajarin main kayak begitu guys. Main XP pakai min sitar. Minsitar damage coba buat apa kontol? Iya harusnya minsitar tank itu. Gue sawar lagi ya. Iya gue beneran odik adik gitu ya. Gue cabut dulu ya. Ini cariin main minsitar damage tuh siapa ya guys ya? Sawar lagi ya. Sepatu badut ya guys ya. Tolol anjing lu mau jadi the master cok. Gue cabut dulu ya. Tukar lagi kontol lah. Capek gue anjing. Guys, gue cabut dulu guys. Kutukan mulu goblok. Onyx Adi. Gue sawar lagi guys terakhir, cabut dulu guys ya karena si Beacon udah kalah gitu ya. Pusing. Kita lihat reaksi Beacon gimana guys. Sabar, gue bayar dulu nih. Enggak, gue sawar terakhir ya. Permintaan cabut gitu ya. Kita udah main vale tadi udah. Oke, gue bayar dulu guys. Masa vale lagi. Itu win gue 2 biji aja. Ini udah gue bayar ya. Cuma kok banyakkan loose-nya ya hari ini. Udah gue bayar. Wah ini sih gue bisa-bisa jadi mitik Romawi abadi sih ya guys. Onyx Adi udah masuk nih. 50.000 dari Onyx Adi. Pesan, iya gua Onyx Adi benaran. 50.000 dari Onyx Adi. Pesan, iya gua Onyx Adi benaran. 50.000 dari Onyx Adi. Pesan, iya gua Onyx Adi benaran. 50.000 dari Onyx Adi. Pesan, iya gua Onyx Adi benaran. Gua cabut dulu ya. Ya. Suka-suka lu lah kain. Onyx Adi beneran dari biji kau itu. Bikin aja ketawa cok. Aduh. Gila Moskov di bench. Guys gue cabut dulu guys ya. Udahlah. Gue gak mau kerjaan anak orang lagi nih. Karma nanti guys ya kerjaan anak orang gitu. Si Bikin kocak cok reaksinya gitu. Oke guys cabut dulu ya. Sampai jumpa lagi di next konten. Bye bye. Oke. Oke guys, sampai jumpa di next konten lagi ya. Aduh, gua gak kuat cok ngerjain Beacon lah guys. Dia aja ketawa cok. Memang apa ya guys ya? Dia aja ketawa loh guys.
Onik Adi, yang gak kenal Onik Adi siapa, cari aja di Google ya, oke? Okay?